Halo guys, nah sekarang saya ini sudah ada di showroomnya Granite Tile. Dan ada banyak sekali barang-barang yang sangat luar biasa. Itu nama tokonya ya, Valentino Gress. Ini posisinya di mana nih Pak? Ini posisinya ada di Jakarta Pusat, Jalan Percetakan Negara. Pak, silakan kenalan dulu. Saya Windy Arko, saya di Valentino Gress sebagai GM dari Sales dan Marketing. Oke Pak, kita mau mulai dari mana ini barang-barangnya? Dari situ dulu ya? Pertama kita biasanya bicara Granite Tile ya, orang biasa sebut juga ada HT, Homogeneous Tile. Ya. Atau sebetulnya yang tepat adalah Porcelain Tile. Ini yang di display segini banyaknya nih, ini apa aja nih Pak? Iya, sebetulnya kalau bicara kita punya produk ya, ya, kita punya produk ini kurang lebih ada 300 lebih ya, 300 item lebih gitu loh. Makanya kalau teman-teman arsitek tuh paling suka dengan Valentino Gress. Karena apa? Materialnya banyak modelnya. Stoknya ya, aman Pak? Stoknya aman. Materialnya kan motifnya banyak. Saya terus terang Pak, saya nggak ngerti nih cara mencari granit yang bagus, yang baik, awet, tahan lama, itu gimana? Oke, jadi kalau bicara tiles ya, kita tentunya punya standarisasi. Tile yang bagus itu adalah tile yang harus sesuai dengan standar technical dari ISO. Tidak menyimpang dari situ. Oke, itu apa aja Pak poin-poinnya? Flatness. Oke. Ya. Terus dari sisi ketebalannya. Ya. Lalu dari sisi akurasi dia punya presisi. Presisinya. Nah, kalau bicara porcelain tile atau homogeneous tile, ada dua surface utama, polish dan matte tentunya. Nah, polish sendiri juga terbagi. Polish itu ada yang glaze polish. Ya. Kalau glaze polish mungkin Bapak bisa lihat ini. Seperti ini glaze polish. Oke. Okay. Ya. Sambil jalan aja. Ada juga yang unglaze polish. Ya. Unglaze polish ada. Unglaze polish itu artinya kalau orang biasa sebut double loading. Bapak Ibu bisa lihat motif-motif marmer seperti ini. Ini saya dia buat semirip mungkin dengan aslinya. Berarti ini printing tetap? Printing, printing. Makanya harus menggunakan glaze polish ini. Setelah di print, dilapis dengan glaze. Sehingga ketika dia mau dikilapkan, kan dipoles Pak. Kalau dia tidak ada glasurnya, printingnya hilang nggak? Hilang. Nah, hilang. Makanya harus dengan glaze polish. Tapi efeknya, glaze polish, Bapak dia gelombang. Kelihatan wavy kan? Iya. Seperti genangan air. Ketika kita ingin motif yang bagus, yang mirip dengan aslinya, ya kita saat ini menggunakan glaze polish. Oke. Tapi kalau misalkan nih ada juga customer yang saya nggak mau dong kelihatan wave-nya, pakainya yang double loading. Cuma kelemahan dari double loading, dia tidak bisa memiliki motif yang sebagus ini. Bapak bisa lihat seperti ini ya. Motif ini kan lebih puyeh ya. Iya. Nggak tajam. Nggak tajam karena dia motifnya itu terbuat dari serbuk. Nah kalau kita lihat seperti ini kan mirip sekali dengan batu alam ya. Yang ini yang mana ini Pak? Ini kalau ini kan model kayak onyx ya. Cuma bedanya kan kalau onyx kita sorot sinar dari belakang tembus. Tembus. Ya ini kan? Enggak. Ini nggak bisa. Kan? Tapi punya. Ini model-model onyx yang seperti ini kita nggak ada. Punya yang tembus? Oh enggak, kita enggak punya. Karena kita kan porcelain tile. Nah, ini yang saya bilang tadi double loading, Pak. Nah, ya, nah, sekarang kita ngomongnya double loading nih. Ini kalau yang double loading yang saya bilang tadi, Bapak enggak mau kelihatan wavy, pakainya double loading seperti ini. Cuma Bapak bisa lihat dia enggak setajam yang glass polish kan? Karena dia motif-motif ini dari serbuk. Serbuk yang kita beri pewarna, kita semprot, kita press, jadilah motif-motif seperti ini. Warnanya total ada berapa, Pak? Kalau semua deh. Bicara warna, kita hampir semua ada ya. Mau hijau pun sekarang kita ada kok. Jadi kemarin-kemarin jarang sekali ya orang yang memiliki warna hijau. Karena waktu itu saya sempat ditanya beberapa arsitek, gua mau hijau dong. Iya. Nah, akhirnya kita masukin nih warna-warna hijau. Dan kebetulan begitu kita masukin ini, banyak peminatnya. Ya terutama untuk backdrop ya. Kayak warna pantai ini Pak. Ya kan? Iya ya. Pantai-pantai begitu. Makanya tadi saya bilang ini yang nyiroro kidul banget mana. Kalau misal kata kalian mau request warna coba komen. Saya tak sampaikan ya. Biar bisa. Kita bisa custom juga tapi ada minimum. Nah, makanya daripada kalian pusing itu mending saya ngomong enggak ada minimum kalian beli langsung distokin di sini. Ya wis, ini kita jalan-jalan kemana lagi Pak? Oh itu yang ada yang
book mats ya? Ya, itu, apa itu? Ya, itu ada book mats. Ini ya? Ini kita pakai yang mat. Jadi ini adalah salah satu solusi bila mana nih, bila mana mereka tidak mau yang polis karena polisnya tadi kan untuk glass polis agak sedikit wave kan. Gelombang. Nah, kalau mau yang nggak kelihatan gelombang, pakai yang mat. Ini nggak bakal ada gelombang karena dia nggak ada refleksi. Jadi ini kalau kita main lightingnya akan lebih mewah kelihatan. Ini ada lightingnya nggak? Ini kebetulan belum kita ini setting dipasang semuanya. Ya, tapi bakalan ada. Bakalan ada, nantinya okay. Akan mewah gitu loh. Iya. Jadi mau lihat yang kita punya model kayu? Oh, boleh. Boleh ya? Oke. Ini model-model kayu ya. Jadi Bapak bisa rasakan ada tekstur kayunya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi nggak hanya flat begitu saja. Yang mau flat juga ada. Iya. Ada. Jadi kita punya beberapa tipe dan ukuran pun kita variatif, Pak. Iya, kita dari mulai 1560, 1590, ada yang 20x120, ngepleng panjang. Kelebihan Valentino Grace dibandingkan dengan kompetitor yang seambrek-ambrek ini. Kita punya kelebihannya adalah kita punya stok banyak, variasi kita banyak, orang-orang suka. Distribusi ya. Gampang? Distribusi gampang lah, kita punya armada sendiri kok. Punya customer satisfaction, Pak. Jadi artinya gini, jadi ketika Bapak membeli produk kita, terutama untuk project ya, sebelum Bapak pasang, saya akan kirim tim technical support saya untuk meng-guidance gimana cara pasangnya. Seperti biasa, Pak. Oke. Saya akan selalu nodong jeleknya barangnya Valentino. Masalah noda ya. Noda itu sebetulnya tergantung dari kita punya surface. Betul. Kalau yang surface-nya glass polish atau yang polish itu relatif lebih mudah dibersihkan. Ya, karena kan dia licin. Jadi begitu kena noda kita tinggal lap gini oke. Cuma hati-hati dengan yang matte, terutama yang semakin kesat, semakin noda bisa mudah nempel. Tapi itu bukan berarti tidak bisa dibersihkan. Benar. Kalau dalam biasanya saya dalam 1 kali 24 jam itu bisa dibersihkan. Oke. Ya wes. Terus kayak noda tuh bisa dibersihkan nggak sih Pak? Bisa. Termasuk yang garansi yang depan-depan tadi yang glasur bla 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 yang matte. Bisa. Lalu bicara dengan scratchness. Iya, goresan. Nggak ada orang anti gores, mana ada anti gores? Iya, kita beli anti gores saja tetap gores kan? Handphone-nya. Iya makanya gitu loh. Okay, ini mumpung di kantornya nih Pak. Iya, saya mau lihat-lihat yang lain Pak. Ini kita juga model-model yang kemarin-kemarin persegi-persegi gitu ya. Sekarang kita sudah banyak juga yang model-modelnya memanjang. Iya, kayak ini ukuran berapa? 60x160. Ini ukuran kita yang paling besar 160x320. Ya, lebih besar dari ukuran triplex, true body yang tadi saya bilang. Oh, ini yang true body. Ya. Ini kan abu-abu, putih, besar. Tebalnya berapa? Kalau yang ini kita 1,2 cm. Oke. Iya. Itu yang bikin ya tetap bisa lendut ya. Iya, tetap ada lendut. Semua barang apapun lah. Kalau bentangannya besar pasti ada lendutnya. Makanya itu kita pasangnya harus pakai kop supaya apa? Kalau kop itu kan ketika kita angkat kan rata. Iya. Begitu kita pasang begini dia nggak ngulet. Yang sering terjadi orang salah pasang karena dia nggak pakai kop. Kalau tukangnya nggak jago apalagi? Iya kan? Kalau perekatnya jelek apalagi? Kalau rumahnya nggak bagus gimana lagi? Pak, kita kok julid. Ayo Pak, naik yuk. Oke. Wah, kita syuting nambah dosa ini Pak. Yang ini yang HT tadi? Iya, ini kurang 60x60. Variasi kita cukup banyak. Bapak bisa lihat di sini banyak sekali. Jadi makanya variasinya luar biasa. Ada juga kalau mau dekorasi-dekorasi seperti ini, ya kita masih ada. Dan ini juga model-model yang lagi tren lagi nih, terasso. Terasso, ya, kita terasso banyak. Memang lagi naik. Iya, kita banyak motifnya Pak. Pak, kalau yang untuk yang true body itu yang mana? True body yang ini. Ini kita kan bintang tamunya harusnya. Iya, harusnya bintang. Sini Pak. Ini seperti marmer asli toh. Karena kalau Bapak lihat di pinggul di samping sini, Bapak mau belah di sini, Bapak mau belah di sini, mau belah di manapun, warnanya ngikutin Pak. Berarti kalau bisa kata ini potongan, harusnya motifnya turun nih ke sini. Iya. Serius? Ya, Bapak bisa lihat di sini. Iya guys, saya ini baru ngeh, soalnya dari tadi nggak lihat pinggiran. Nah, berarti ini juga? Iya. Loh, ini juga? Iya. Unik ya Pak ya, bentuknya loh. Iya. Melengkung, jadi saya boleh bilang gini, jadi motif yang di sini itu kita diformulasikan untuk sama dengan dalamnya. Oh, tapi warnanya sedikit beda karena penggosokan ya, karena ini di bevel ya. Okay, jadi memang memang tidak bisa persis dengan marmer alam. Cuma setidaknya dia bisa menggantikan posisi marmer alam supaya alamnya nggak rusak. Nah, harga nih. Pak Dodo, Pak. Kalau kita ngobrolin harga nih harus tenang ini, Pak. Ya.
Oke, sebelum saya masuk harga nih Pak, sabar dulu. Saya mau cari tahu lebih dalam lagi. Misal kata ini Pak, ada kerusakan, atau ada pecah, atau ada popping. Untuk standar pemasangan sendiri itu gimana? Jadi gini, kita meminimize untuk popping dan sebagainya itu ya Pak ya. Biasanya saya selalu memakai cara yang ideal. Ideal itu artinya gini, kita biasa sering kali temukan di lapangan ya, pemasangan itu menggunakan istilah mereka adalah setengah kering atau setengah basah. Benar. Betul kan? Kita bicara setengah kering guys ya, itu pasti ada persentase air. Betul. Dimana yang pertama ketika kita pasang setengah basah atau setengah kering, tile ini bobotnya cukup lumayan berat. Iya. Betul kan? Ketika kita pasang, ambles. Sehingga nanti ada menyebabkan nyisil. Kalau kita menggunakan skrit mateng, istilahnya kita skrit dulu nih. Skritnya sudah keras, kita tinggal tempel tile. Dia nggak gerak ya? Iya. Kan gerak lagi. Pasangnya pakai apa? Semen apa? Ya bapak pakai semen instan aja, saya nggak perlu sebutin merek dong. Iya. Kan? Pakai semen instan atau adesif yang memang khusus untuk pemasangan tile. Dan ketika menggunakan adesif, lihat di situ panduannya. Ada yang namanya open time. Waktu, jangka waktu pada saat kita mengolah. Kan biasanya dicampur air kan? Iya. Bikin adonan dulu. Bikin adonan. Pada saat kita bikin adonan itu tidak boleh lebih dari waktu open time-nya. Begitu dicampur air, harus segera dipasang. Tidak boleh melebihi dari waktu open time. Iya. Karena ketika dia melebihi dari waktu open time, bondingnya akan berkurang. Sekarang itu sudah, sekarang ini Pak. Kalau terjadi kerusakan segala macamnya, batch-nya ini loh Pak, yang paling sering jadi masalah Pak. Iya. Kalau kita ngomongin keramik, gak usah ngomongin grand lah, keramik. Saya pakai misalnya 10 tahun popping, nyari merek yang sama, datangnya itu masih belang. Pasti. Jadi ini gini, ini yang perlu kita ketahui di awal ya. Yang perlu teman-teman semua nih ya, perlu ketahui setiap kali pembuatan tiles, ya, mau tiles apapun, mau merek apapun, mau di dunia manapun. Oke. Ya. Mau di pabrik, mau di Itali segala macam. Ketika beda batch, ya, ketika beda, ya, beda produksi, beda adonan, itu sudah pasti beda yang namanya shading. Okay. Kenapa? Pengaruh apa lagi? Suhu. Pada saat ini dibakar, di kiln, suhu berbeda itu akan mempengaruhi juga tuh. Warna. Ya wes. Sekarang nih part yang paling terakhir, Pak. Harga dan diskon. Ya. Kalau standar kita kayak 60-60 yang low budget, itu kita masih net-net. Saya bicara net ya. Itu saya masih ada yang di harga 90 ribuan exclude PPN per ya. Meter. Per meter. Per bukan meter. Per box ya? Bukan. Per meter. Oke, okay. Sampai dengan yang oke-oke lah. Yang oke-oke ya sampai dengan 750 ribuan lah. Nah, yang ini Pak, per slab-nya berapa? Per meternya ini jatuhnya kisaran 1,5 netnya. Per meternya? Per meternya. Berarti kalau 3,2 dikali 1,6 itu sekian-sekian, berarti hasilnya segini. Iya. Editor tolong, otak gak jalan ini. Oke, gitu. Ya wes, itu belum termasuk diskon dong? Itu sudah net Pak. Udah net. Kalau beli banyak dikasih ya. Kalau beli banyak nanti kita bisa bicara. Ya. Kalian ngomong kalau tahu ya dari fake architect itu kata kuncinya. Kalau nggak ngomong jo harap kalian dapat diskon. Deal ya Pak ya. Siap. Oke. Ini biar kelihatan. Bisa denger bisa desain gratis Pak. Oh sebetulnya gini, kita punya satu web. Ya. Kalau buka web kita, Bapak tinggal foto ruangan Bapak nih. Ya. Terus nanti masukin ke situ, Bapak bisa pilih tuh tipe-tipe kita cocok nggak nih dindingnya. Otomatis berubah? Ya, berubah. Dindingnya misalkan pakai tipe A, lantainya pakai tipe B, itu ada. Melayani atau hanya material only, Pak? Kita sebetulnya material only. Material cuma kalau misalkan project-project yang butuh referensi, ya, tukang pasang, ya kita coba mereferensikan. Ya, wes. Ini persembahan dari Valentino Grace. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa untuk follow-follow Instagram, mampir ke websitenya, tanya-tanya harga, todong diskon. Jangan lupa, guys. Ya, wes. Terima kasih juga buat kalian semua sudah nonton video ini dari awal sampai habis tanpa di-skip. Like jika suka dengan video ini, dan dislike kalau nggak suka dengan kita berdua. Bye-bye. Thank you.